Pak Dirjen, Pak Bupati mewakili jajaran panitia memohon sediaan Pak Dirjen untuk bisa membuka acara pameran bonsai yang diselenggarakan oleh teman-teman pecinta bonsai yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Ini kegiatan keren nih Pak Dirjen, dan pesertanya bukan hanya dari Sumatera, tapi dari Pulau Jawa, termasuk juga dari beberapa pulau yang berada di luar daripada provinsi Lampung. Pesertanya berapa? Jumlah peserta? 317. 307 Pak. Jadi ini yang pakai merah-merah ini ya teman-teman ya? Nah, panitianya itu. Panitianya. Ya. Oh, okay. Itu ya. Bagus, keren tuh gambar ininya, topinya. Ini kayak naga, tapi sebenarnya pohon ini, bonsai. Iya, iya, bonsai nih. Ya, itu naga tapi sebenarnya kelihatannya. Kalau dari jauh kayak naga dia. Ini peserta ya? Iya, ternyata ya, bonsai. Ya. Ini kayak ini dulu. Oh iya. Pak Bupati, terima kasih. Saya merasa terharu dan bangga. Satu, ini kebun raya. Salah satu kebun raya yang akan dikembangkan untuk mengkoleksi flora fauna dari Taman Nasional Bukit Barisan. Untuk pendidikan anak-anak kita ke depan untuk lebih mencintai alam. Yang kedua, untuk teman-teman kelompok pecinta bonsai, saya kira membuat bonsai saya belum pernah, tetapi saya memperhatikan sangat tekun, sangat teliti, dan sabar. Kalau belajar sabar, maka harus belajar membuat bonsai. Tepuk tangan untuk para pecinta bonsai, dan secara resmi pameran bonsai 2019 Kabupaten Lampung Barat saya nyatakan dibuka dengan menguting pita. Bismillahirrahmanirrahim. Potong balon. Bupati, ada balonnya juga ya. Lepas balon ya. Gimana, dilepas ini? Kita lepas kan? Masuk. Yuk. Gebiar bonsai bumi segala berkah. Eh, Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Ketua juga ya, Pak Ketua. Bareng-bareng ayo. Ayo, bareng-bareng. Udah, pegang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas. 1, 2, 3.